Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, Guru Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul adalah teladan bagi siapa saja. Setiap gerak-gerik beliau, beliau teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh santri Abah Guru Sekumpul, pada suatu hari ia pernah melihat Abah Guru Sekumpul sedang memilih dan memilah uang, yang mana uang itu dijadikan dua bagian. Setelah dipilih dan dipilah menjadi dua bagian, maka uang yang satu bagian tadi dibakar oleh Abah Guru Sekumpul. Maka si santri bertanya-tanya di dalam hatinya, "Ah, kenapa uang itu dibakar ya sama Abah? Sayang uangnya." Lalu si santri memberanikan diri bertanya kepada Abah Guru Sekumpul. "Abah," kata si santri, "kenapa uangnya dibakar? Kan sayang." Abah Guru Sekumpul hanya senyum saja. "Kamu mau tahu alasannya kenapa Abah bakar uang ini?" kata Abah Guru. "Iya, Bah," kata si murid. Lalu diambillah sisa uang yang belum dibakar oleh Abah Guru Sekumpul, diperlihatkan kepada si murid yang bertanya tadi. Maka uang itu diperah oleh Abah Guru Sekumpul, dan apa yang terjadi? Uang itu mengeluarkan darah. Uang yang diperah atau diperas oleh Abah Guru Sekumpul tadi, ia mengeluarkan darah. Betapa kagetnya si murid. Lalu apa kata Abah Guru? "Nah, kamu sudah tahu kan kenapa Abah bakar duitnya?" kata si santri. "Iya, Bah." Lalu kata Abah, "Uang ini uang haram. Uang ini didapatkan dengan cara yang haram. Uang ini bercampur dengan subhat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Sahabat fillah, sebegitunya Allah menjaga Abah Guru Sekumpul agar tidak memakan harta yang tidak halal. Kenapa? Karena Allah tidak mau seorang walinya menjadi kotor karena memakan makanan yang subhat, memakan makanan yang haram. Subhanallah. Itulah di antara sekian banyak karomah Abah Guru Sekumpul. Semoga dengan kita menceritakan karomahnya, kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Cukup sekian sahabat fillah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.